wasallam kaffatil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin thumma ila ruhi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ashabi wan nasi ajma'in wa kulli mashayikhina wa khususin ila ruhil mu'allif fil kitab al fatiha a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanir rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amma ya dihormati wa imam Adik Tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa Pondok, Sidang Jemaah Muslimin Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia taufik dan hidayahnya serta inayahnya dapat kita bersama-sama lagi pada pagi ini diberi lagi kita peluang kehidupan buat seketika lagi untuk kita meneruskan ibadah tanggungjawab kita sebagai hamba Allah SWT, sebagai khalifah Allah di atas muka bumi ini. Sebelum bila-bila masa saja daripada saat dan ketika ini, kita akan berpindah ke alam yang berikutnya. Jadi kita hidup di atas muka bumi ini hanya 3 hari saja, 3 masa saja, 3 hari ataupun 3 masa ya? Apa? Masa yang ada pada kita, masa yang dah berlalu, itu 3 keadaan. Masa yang sudah berlalu dan masa yang sudah berlalu itu belum, tidak dapat diulang dah, gitu kan? Fana. Alam akhirat itu alam bakar, kita ni alam fana, alam binasa, gitu. Jadi yang sudah berlalu tak boleh ulang. Lepas tu masa sekarang, itulah kesempatan yang ada pada kita, kesempatan yang ada pada kita untuk kita melakukan ibadah, bekalan kita, ibadat kita semua sekalilah, persediaan taubat kita, masa yang ada inilah. Yang akan datang belum tentu lagi, sesaat yang akan datang tak ada orang yang boleh jamin dia boleh hidup, dan kita mengira-ngira masa kita ada di atas muka bumi ni antara separuh nafas kita, antara separuh nafas kita, kita mengira-ngira umur kesempatan yang Allah Ta'ala beri kita di atas muka bumi ni. Jadi insyaAllah kita menyambung lagi kitab kita ini, iaitu kita pergi kepada bab yang kedua, bab yang kedua. Ya, ini pada menyatakan jantung hati, jantung hati, qalbun. Kita habis dah itu pelajaran kita, iaitu 7 panca indera, 7 anggota yang zahir, anggota panca indera kita. Jadi bab yang kedua ini disebut bab yang menyatakan jantung hati. Qalbun, dia sebut jantung.
terjemah pada kolumbun itu jantung, kan? Kita biasa sebut hati-hati, jantung hati. Jadi dalam bab jantung hati ni ada 10 bab, ya? Mengandungi 10 pasal. Ha, 10 pasal. Bab jantung hati, tapi dalam tajuk besar jantung hati itu ada 10 fasal. Ha, begitu. Ha, 10 fasal. Yang mengandungi 10 sifat kecelaan, ya, daripada hati itu. Kata Tuan Guru Syekh pengarang kitab rahimahullah ta'ala, makna jantung hati, yakni kalbu itu. Dan ketahuilah bahawa kalbu itu dua makna. Ha, kalbu itu dua makna. Yang kita operate hati kita ni keluar macam gaya itulah, gaya jantung pisang. Gaya jantung pisang. Boleh operate, boleh nampak ke benda tu, jisim benda tu. Nah, tapi di sini disebut dua makna. Yang pertama dia sebut qalbu jasmani, qalbun jasmaniyun. Ha, gitu kan. Iaitu jantung hati jasmani. Ha, jantung hati jasmani. Apa itu? Iaitu daging yang ditaruhkan di dalam dada sebelah kiri yang menyerupai jantung pisang. Daging yang ditaruhkan di sebelah dada sebelah kiri yang menyerupai jantung pisang. Ia adalah daging yang tertentu. Di dalamnya ada lubang dan di dalam lubang itu ada darah yang hitam. Itu kolbun jasmaniyun. Apa ni? Jantung hati jasmani yang boleh kita lihatlah. Kalau operate bawa keluar boleh nampak. Ada lah benda je kan. Itu kolbun jasmani. Kemudian dia kata yang kedua, kolbun rohaniyun. Kolbun rohaniyun iaitu jantung hati yang rohani. Jantung hati yang rohani iaitu suatu yang seni yang mengetahui dan mengenali dan memahami daripada diri manusia, dan ia adalah hakikat manusia. Hakikat manusia. Hati di belah kiri, ya? Kalau ikut mana tempat hati itu, belah kiri. Kalau dalam tarikat itu kan, dalam tarikat itu dia belah kiri. Belah kiri dua jari daripada susu kiri ke bawah. Gitu kan. Jadi kalau nak zikir tu, situ tempatnya. Antara zikir tu. Ya. Kalau kita tahlil pun situ temboknya. Tu temboknya. Hati tu. Kan dalam kitab Hidayatul Salikin dia cerita kaedah tu kan. La bawah ilaha illam Allah kan. Illallah. Ha, sini kan temboknya. Di mana? Dua jari daripada susu kiri. Itu dipanggil qalbun. Sebab tu kuat tu, sebab apa? Hati tu, dalam hati tu dia ada bukan jantung zahir, apa ni, jantung hati yang jasmani je, rohani tu. Rohani itulah kita nak isi tu. Kita nak isi tu rohani. Kenapa kuat? Hati tu jahat. Ada orang khabar. Kenapa orang zikir tu kuat sangat? Allah terpekak. Orang sehari ni asyik kuat-kuat je tak betul selalu. Wirid kuat tak betul bida'ah. Macam-macam. Tahlil kuat sikit bida'ah. Nabi tak kuat. Allah pekak ke? Kau nak jawab? Kita khabar Allah tak pekak. Hati awak pekak ke? Hati awak yang pekak. Bukan Allah yang pekak. Hati awak pekak. Tak nampak Allah SWT, tak dengar nasihat nafsu ni kan. Gitu. Itu belah kiri dia. Kalau kita tu dipanggil jihad kan, zikir nafi isbat kan. Ada kalau itu dalam tu Allah 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 saja. Situ tempat antaranya Allah Allah dalam hati tu. Okey. Jadi itu dia panggil dan adalah hakikat manusia. Apa hakikat manusia? Roh tu lah. Roh, ya. Hakikat manusia tu adalah roh.
Hakikat kita, kita ni jasad kita ni sekejap je. Kan? Keluar roh, keluar roh tu tak ada benda dah. Kan? Bila keluar je roh tu, mata hak bercahaya boleh tengok mata orang dah meninggal kan. Putih kita nanti. Tapi putih dia tetap cahaya. Tak benda ni. Tak bercahaya kan, dia gaya mata anak patung. Bila orang dah mati, gaya mata anak patung. Kan? Jadi bangkai lah tuan-tuan. Jadi bangkai. Masuk dalam kubur bangkai tu. Jadi manusia semua hakikat ni benda siapa? Iaitu roh tu. Roh ya. Yas'alunaka 'anil ruh tu. Kulli ruhin min amri rabbi. Yang mana roh ni dia dah berjanji di alam. Alam roh kan? Dengan Allah SWT. Alastu bi rabbikum. Bala syahidna. Ya? Gitu kan? Ya, mengakulah kamu, bersaksilah kamu, siapa Tuhan? Kami bersaksi kau Tuhan, kan? Tapi bila dia masuk 120 hari dalam kandungan, dia tiup roh, maka ketika itu bila terbit naik atas dunia ni, dia melihat keindahan pada dunia ni. Jadi roh tu dia fungsi dia, dia fungsi dia, dia malak fungsi dia. Pasal apa? Melihat keindahan pada dunia ni. Okay. Itu hakikat manusia. Dan ia juga, ia apa, jantung rohani itu juga dihadapkan perkataan kepadanya. Dan ia juga yang disuruh dan dilarang. Dan baginya ada sangkut paut dengan kolbu jasmani, yakni jantung hati jasmani. Ada sangkut paut. Sesungguhnya kebanyakan akal manusia akan tercengang bila mengetahui sangkut paut antara keduanya. Kerana persangkutan keduanya menyerupai persangkutan arak dan jisim, atau persangkutan yang memakai perkakas dengan perkakas. Arak dan jisim. Mana itulah. Macam kita kampung. Arak ni apa? Arak ni sifat. Jisim tu benda itu. Jisim tu apa? Jantung tu lah. Arak ni sifat dia. Kan? Contoh macam mana? Contoh tiang masjid. Tiang tu kan? Jadi tiang tu jisimnya. Araknya apa? Araknya itu sifat tiang. Batu. Kalau tiang masjid tu empat segi, bulat kan, panjang, itu tiang. Jadi itu maknanya orang tak sebut tiang kalau tak ada sifat dia. Gitu kan. Makna tak cerai tangga antara sifat dengan jisim tu. Begitu. Kemudian antara perkakas dengan yang memakai perkakas dengan perkakas. Contoh cincin. Cincin ni bila kita sarung pada tangan, orang panggil perhiasan lah. Tapi kalau cincin ni dia tak duduk pada tangan, dia duduk di luar lah, duduk di atas meja ke apa, orang tak panggil perhiasan. Contohnya. Kan? Barulah ada fungsi perhiasan tu. Perkakasnya. Jadi benda yang sama je. Dan apabila disebut qalbun, qalbu jantung hati, dalam bab ini maka dikendaki makna yang kedua, iaitu yang dikendaki dengan firman Allah Subhanahu taala, kulli ruhi min amri rabbi. Katakanlah roh itu dari perkara urusan Tuhanku. Roh itu daripada perkara urusan Tuhanku. Roh ni tak tahu ke benda. Nabi pun tak tahu. Jangan, kita tak boleh nak rupa-rupa kan. Orang tanya urusan apa, orang Yahudi tanya apa jawapannya pada perkataan ni tentang roh. Kan, lalu Nabi sebut kulli ruhi min amri rabbi. Betul lah dia tu Nabi. Kalau dia kabur, aku tahu roh ni gini bentuk, dia bukan Nabi akhir zaman. Itu kan orang Yahudi tanya. Macam mana sifat Nabi akhir zaman tu? Antara soalannya iaitu apa roh? Roh tak apa. Jadi Nabi jawab kulli ruhi min amri rabbi. Jadi orang Yahudi kabur betul lah. Dan kitab-kitab dulu pun sebut kalau Nabi-Nabi ni dia tak tahu dia akan sebut begitu. Bila tanya berkenaan dengan roh kan. Roh tu dia dimasukkan dalam pengajian kita ni, roh itulah dalam bab ni, jantung hati itulah yang dikatakan dengan firman Allah Ta'ala, katakanlah roh itu dari perkara urusan Tuhan. Tapi kalau ilmu perbuatan dia jantung luar tu lah.
Jantung hak seketul itu ada lubang-lubang, ada daun hitam. Itu ilmu perubatan. Dia panggil itu je. Ya, tapi dalam dalam perbincangan kita ini lebih pada itu. Pendek kata kalbu itu roh dan jiwa. Jiwa itu apa? Nafsun. Roh, kalbu, roh dan jiwa. Ketiga-tiga satu makna. Pada salah satu daripada makna-makna tersebut, sama je. Kalau kita khabar, apa kalbu itu? Roh, boleh juga kata. Kalbu, roh dan jiwa. Kalbu, benda yang sama je. Jiwa, iaitu nafsu. Ketiga-tiga satu makna. Pada salah satu daripada makna-makna tersebut. Demikian menurut pandangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sama je. Ya, dalam dalam jasad kita ni ada tiga elements. Kalau kita belajar sains, dia panggil elements. Benda yang pertama, unsur akal. Akal, ya? Akal. Allah Ta'ala beri kita akal. Yang kedua, dia panggil unsur roh. Yang ketiga, nafsu. Itu masalah ni kita ni. Kita ni manusia ni, dia bekalkan sekali dengan kita nafsu. Dalam kehidupan kita nafsu. Wa nafsin wa ma sawaha, kan? Fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Yang mengajak kepada kejahatan. Fujura wa taqwa dan taqwa. Tapi jahat dulu. Bawa-bawa lepas ke taqwa, taqwa kemudian. Kan taqwa kemudian. Maknanya mengajak kepada kejahatan dulu nafsu ni. Annan nafsul ammar la ammaratun bisu', kan? Nafsu amarah itu mengajak manusia kepada keburukan. Cuma apa ni? Dua lah musuh. Yang pertama nafsu. Antara ni musuh, iaitu yang kedua syaitan. Syaitan kan. Jin lah, jin. Jin ni jin yang Islam, baiklah Islam lah. Jin yang jahat, jin yang kafir, dia jadi syaitan. Dia gelar dalam Quran juga, dia panggil syaitan. Syaitan tu bahasa jin lah juga. Iblis semua bahasa jin. Cuma iblis ni dia ibadat banyak dulu kan. Azazil kan. Dulu dia boleh turun naik je ke langit ni. Ruh dia boleh naik ikut dan dia je. Bila lahir Nabi Muhammad SAW tak lepas dia. Tak lepas naik pintu langit. Jadi kalau dulu dia boleh ngintai langit, dia boleh tahu rahsia langit. Sebab tu orang yang ilmu bomo ni dia berdamping dengan jin. Pasal apa? Jin boleh tahu benda yang terdepan, apa yang akan berlaku. Dia boleh tahu rahsia langit. Tapi sekarang ni selepas lahirnya Rasulullah SAW, kalau tak lepas lah, dia tak tahu dah. Tiga unsur, roh, akal dan nafsu. Roh, akal dan nafsu. Akal ni saya buat misalnya macam ni lah, analogi. Dia macam dalam rumah kita. Dalam rumah kita. Dalam rumah kita ada siapa? Yang pertama ayah. Yang kedua, kedua mak. Yang ketiga anak. Akal ni macam anak. Roh ni macam ayah. Nafsu ni macam mak. Baru ada orang perempuan. Kan? Nafsu ni macam mak. Kan? Biasa kalau anak buat sampah lah dalam rumah. Anak buat sampah dalam rumah. Siapa yang paling riuh sekali? Kan? Mak. Satu sampah je jatuh tengah lorong rumah tu. Jadi jadi maknya riuh. Sampai petang riuh. Kisnya apa? Kis sampah tadi. Kan? Apa salah ambil sampah tebuan? Selesai masalah kan? Ambil sampah tebuan dalam tong sampah selesai dah. Tapi dah dia akan memilih. Dia panggil bletek, dia panggil bletek. Sampai petang. Bebek sampai petang. Tapi ayah dah, ayah relax je. Ayah dia baca surat khabar. Dengar, ikut awak lah. Ayah baca surat khabar sambil minum kopi je. Sambil minum teh. Tenang je ayah. Tapi ayah kalau dia marah naik tangan.
dia habis marah, habis ring apa ni. Habis ring nak marah dia, naik tangan. Tapi orang perempuan, sikit je benda je. Bebel ni sampai petang. Haa, pergi dekat. Itulah analogi je lah, analogi. Mak dengan ayah. Nafsu dengan ruh. Akal tu anak. Jadi anak ni dia akan ikut mana ikut mak, mana ikut mak ke ikut ayah. Tengok keadaan. Kan? Dia akan ikut mak ataupun ikut ayah. Biasa dia akan ikut mak. Anak dia akan ikut mak. Gitu. Ayah dia je lah. Dia. Betul ya? Jadi tu. Kalbu, roh dan jiwa. Ketiga-tiga satu makna je. Pada salah satu daripada makna-makna tersebut sama je lah. Kalau dia nak pecah-pecah kan tak dapat. Roh ni tak boleh nak pecah kan. Cuma ada pandangan lah. Apa ni? Imam Malik mengatakan. Macam mana roh ni? Dia kata roh ni macam kita juga. Itu kan? Itu pandangan lah. Tapi berdasarkan pada ayat ni tak tahu. Tak tahu orang kaya. Kulli rohi min amri rabbi. Kalau dalam ilmu tauhid dia panggil roh ni jauhar, dia panggil jauharul fardi, benda yang halus dia panggil. Tak boleh bersusun. Macam makhluk lain dia terdiri daripada jirin dan arad. Jirin dan arad. Contoh meja ni kan. Meja ni ada jirin dan arad. Apa jirinnya? Jirinnya kayu. Aradnya apa? Aradnya sifat. Sifatnya apa? Empat segi. Sifatnya apa? Sifatnya warna coklat. Kan? Warna coklat. Itu meja. Itu arad dia. Jirinnya apa? Kayu. Roh ni tak. Roh ni tak boleh gitu. Dia tak ada unsur gitu. Dia panggil jauhar. Dia panggil jauhar. Cuma Imam Malik kata, roh ni macam kita. Pasal apa? Dalilnya. Dalilnya ketika Nabi naik Mi'raj. Nabi naik Mi'raj, Nabi jumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW, jumpa dengan Nabi-Nabi yang dahulu. Ada Nabi yang dah wafat, ada Nabi yang belum wafat. Kan? Antara yang belum wafat itu Nabi Isa AS. Nabi Isa akan turun jelang kiamat nanti. Jadi yang dah wafat pun sama, yang belum wafat pun sama, Nabi jumpa dalam bentuk manusia kan. Jadi itu dari pandangan kita tak ni lah, kita pakai tak tahu urusan. Urusan tentang roh tu kita tidak tahu. Okey. Peliharalah kalbu daripada kelakuan yang tercela. Kemudian lazimkanlah dirimu pada memelihara kalbumu daripada segala kelakuan yang dicela. Seperti takabur. Seperti takabur. Takabur ni apa? Membesarkan diri. Membesarkan diri. Dan riak. Riak apa? Menunjuk ibadat pada orang. Riak. Menunjuk-nunjuk. Dan menghiasinya dengan kelakuan yang dipuji. Seperti sabar. Dan merendah. Merendah diri. Kerana beberapa perkara. Maknanya. Memasukkan. Apa ni, memelihara diri kita ataupun dipanggil mengeluarkan, memelihara diri kita daripada sifat mazmumah dan memasukkan sifat mahmudah. Tahalli wa takhalli istilah. Tahalli wa takhalli. Memasukkan sifat mazmumah, membuang sifat mazmumah, memasukkan sifat mahmudah. Gitu. Dia tak jadi duduk sekali tak apa. Nanti gaya nila akan orang istilah nanti pakai setitik nila rosak susu sebelah ni. Gitu kan, setitik nila rosak susu sebelah ni. Gitu. Okey, jadi masukkan menghiasi, memelihara kalbu daripada segala kelakuan seperti takabur dan riak, dan menghiasinya dengan kelakuan dipuji seperti sabar dan merendah diri. Kerana berapa perkara? Pertama, kerana firman Allah Ta'ala, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Maksudnya, dan ingatlah Allah sedia mengetahui apa yang ada dalam kalbumu. Maka takutilah daripada diketahui oleh Allah Ta'ala kejahatan di dalam kalbu, jantung hati kita. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum.
Antara ayat ini, innahu alimun bidhatis sudur. Ha, kan? Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala ni kan kita belajar dalam tauhid. Sebab tu dia kembar tauhid dengan tasawuf ni. Ya, jadi ubat penyakit batin ni apa? Ubatnya makrifatullah. Ubatnya adalah makrifatullah. Kalau tak ada makrifatullah, tak terubatnya. Tak akan tak terubat. Entah. Ya. Ha. Jadi kalau kita tahu gitu, contoh kita nak ubat penyakit riak. Riak ni apa? Istilahnya menunjuk orang ibadat. Kita semayang orang mandang berlaku kan. Tapi ubatnya apa? Ubatnya apa? Ayatnya lah ubatnya. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Dan Allah sedia mengetahui yang ada dalam kalbumu. Kita belajar sifat dari mutawih, sifat takluk. Betul? Inilah praktikal sifat takluk. Apa sifat takluk? Iaitu maknanya takluk. Berapa sifat takluk? Daripada sifat ma'ani kan? Sifat ma'ani itu ada 7. Apa ni? Qudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam. Itu sifat ma'ani. Lepas tu, daripada 7 tu, berapa sifat ta'aluk? Ada 6. Ada 6 sifat ta'aluk. Qudrat, iradat, ilmu, samak, basar, kalam. Hayat bukan sifat ta'aluk. Hayat tu sifat syarat. Sifat syarat bagi segala sifat ma'ani itu. Kan? Jadi kudrat itu takluknya memberi bekas. Kan? Takluk kudrat memberi bekas. Yang jadi sungguh adalah kuasa Allah SWT. Yang jadi sungguh semua daripada alam ni yang memberi bekas adalah kudrat Allah SWT. Kemudian iradat menentukan jadi ketidak. Menentukan jadi ketidak. Kemudian ilmu samak dan basar. Ilmu samak dan basar itu takluknya apa? Dia 3 sifat. Takluknya apa? Tembus, inkisyaf. Tembus apa? Sampai dalam hati. Sampai dalam hati. Bidang kuasa dia. Kan? Sebab tu dalam tarbiyah sufi, tarbiyah ahli-ahli sufi, guru-guru dia sebut, dia panggil muraqabah mutlak. Muraqabah mutlak. Apa? 3 sifat itulah. Ilmu, samak dan basar. Nak dapat itulah. Nak dapat ihsan itulah. Anta'budullah haka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Kamu beribadat seolah-olah kamu melihat Allah SWT. Itu tinggilah tu. Orang yang dipilih oleh Allah SWT seolah-olah melihat Allah SWT. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tak boleh melihat, sesungguhnya itu confirm. Sesungguhnya Allah itu pasti melihat kamu. Begitu kan? Pasti melihat kamu. Jadi itu confirm manusia melihat setakat luaran saja. Yang Maha melihat iaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebab mana lah nak riak ke manusia? Kan? Nak riak apa? Sebab apa? Allah Taala yang Maha melihat, manusia tak nampak. Kita nampak baik kat luar kan, nampak buku biar serban juga tak nampak baik kan. Tapi yang tahu dosa kita, aib kita, Allah SWT. Mujib Allah tutup. Kalau Allah buka, tak ada rantang atas muka. Dosa-dosa kita lah. Kalau Allah buka lah dedah pada manusia ni, dosa-dosa kita, tak ada tempat kita nak letak muka. Tak, mujib Allah tutup. Sebab tu Allah malu sangat orang yang malam ni melakukan dosa, siang ni menceritakan dosa, berbangga-bangga dengan dosa. Allah malu sangat malu. Ya? Kan? Malam tadi aku apa? Aku minum arak, bangga cerita dekat kedai kopi. Malam tadi aku berzina. Cerita. Kan? Sebab tu kalau kita taubat, tak payah cerita dah. Lama-lama, tak payah. Kalau kita dah taubat, tak payah. Kuat zaman muda lebih hebat pada dia tu. Kuat zaman muda hebat pada dia. Dia baru lagi. Kan? Kuat lagi jahat ada mana. Tak payah cerita lah. Tak payah bangga dengan kejahatan. Allah Ta'ala dah tutup air tu bagus. Sikit punya molek lah.
daripada Allah buka aib mata. Jadi ini ya, maknanya ini. Sebab apa kita kena pelihara? Sebab Allah nampak. Allah mendengar bukan sahaja bahasa yang berbunyi, perkataan yang berbunyi, tapi perkataan yang tidak berbunyi. Apa perkataan yang tidak bunyi? Iaitu bahasa hati, gerak hati. Innama a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Kan sesungguhnya setiap amalan itu bermula dengan niat, dan kita akan dibalas berdasarkan kepada niat kita. Jadi takutlah, maka takutilah daripada diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala kejahatan dalam kalbu, jantung hati kita. Ini. Yang kedua, kerana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah Taala la yanzuru ila suwarikum wa inna ma yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Maksudnya sesungguhnya Allah Taala tiada memandang kepada segala rupa parasmu, dan hanya sesungguhnya Dia memandang kepada sekalian kalbumu dan amalanmu. Allah Taala tak memandang luaran kita, rupa parah kita, lawa ke tak lawa, sahabat pun lagi pula bila berubah, kan macam mana kan, ada sahabat kan. Allah Taala tak pandang itu. Yang Allah Taala pandang ialah hati kita, ikhlas kita dan amalan. Bila sebut surah Al-Ikhlas, digelar surah Al-Ikhlas. Tapi ada tak cerita ikhlas dalam surah Al-Ikhlas? Tak ada. Ada cerita ikhlas? Tak ada. Qul huwallahu ahad, katakanlah yang Muhammad, Allah itu Tuhan yang satu. Allahus samad, Allah tempat bergantung semua makhluk. Lam yalid walam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tak ada kata ikhlas. Tapi surah tu digelar sebagai surah ikhlas. Pasal apa? Ikhlas tu, nak dapat ikhlas tu tak lain tak bukan mengesakan Allah. Kan? Kalau kita buat ibadat selain daripada Allah SWT, maka kita sudah syirik kepada Allah SWT. Maka kita sudah menduakan Allah dalam ibadat. Hilanglah qul huwallahu ahad. Hilanglah Allah, Allah al-ahad. Allah yang esa. Kan? Jadi hubung kait dia dengan makrifat macam saya sebut tadi lah, makrifatullah ya. Hanya sesungguhnya Dia memandang kepada sekalian kalbu. Maka kalbu itulah tempat tirikan Allah Taala. Maka tiada patut bagi kita menghiasi muka kita dengan kita yang ia cuma tempat tirikan manusia, dan kita biarkan kalbu kita kotor berlumuran dengan segala sifat kecelaan yang ia tempat tirikan bagi Tuhan kita. Bahkan sepatutnya bagi yang berakal membersihkannya, kalbunya, dan menghiasinya lebih bersangatan daripada membersih dan menghiasi mukanya, lebih daripada menghiasi muka luaran. Tapi muka nak lawa dulu lah, takkan odor gitu kan. Luaran pun lawa banyak, dalam syariat pun suruh kita berpakaian yang baik kan, berhias-hias. Pergi sembahyang raya berhias, pakaian yang baik kan. Tapi bukan sekadar itu, tapi maknanya samalah menghiasi kalbu kita itu. Okey itu. Kemudian ya, kemudian ketiga, kalbu itu raja. Raja bagi segala anggota. Segala anggota itu mengikut perintah rajanya, dan apabila baik kalbu itu, nescaya baiklah segala anggota, dan apabila ia jahat, nescaya jahatlah segala anggota. Kalbu anggota zahir kita ni, mata, telinga, apa ni? Mata, mulut kita kan, perut, kemaluan, dua tangan, dua kaki kita tadi. Akan baik jika hati baik. Sebab apa? Hati itu adalah raja. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa inna fil jasadil mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadat jasadu kulluhu ala wa hiya qalbu." Ingatlah bahawasanya di dalam tubuh itu ada sepotong daging. Apabila baiklah ia, nescaya baiklah semua tubuh itu. Apabila binasalah ia, nescaya binasalah semua tubuh itu. Ingatlah, dan ia adalah kalbu. Ia adalah kalbu, hati. Kalau hati baik, baiklah. Kalau hati baik. Jadi hati tu, bila kalbu tu sama. Kenapa kita sebut kalbu tu tak pada hati nafsu? Tak boleh nak cerai, tak boleh nak cerai tangan. Dalam itulah dipanggil tadi, kita sebut tadi. Dalam itulah nafsu, itulah roh, itulah akal.
Okay. Ha, itulah nafsu, itulah roh tu. Okay. Semua ada sekali nafsu. Itu masalah ni. Cuma nafsu boleh tabiah, dua musuh tadi kan, syaitan dan nafsu. Banyak lagi, ada beberapa lagi musuh-musuh kita. Cuma nafsu ni unsur dalam main kita, boleh ditarbiah. Syaitan pun tuan-tuan nak tarbiah ni. Syaitan memang kerja dia sama. Nak menyesatkan kita kan. Yang boleh ditarbiah adalah nafsu kita. Nafsu amarah. Ulama menyusut yang bawah sekali nafsu amarah. Nafsu amarah ni nafsu orang kafir, orang munafik. Buat jahat tu. Maknanya tak ada rasa langsung. Tak ada rasa langsung itu sejak benda nafsu amarah ni hatinya memang dah penuh dengan dos zulumat. Hitam hati ni. Kalau dari sudut hati dipanggil mana khatam Allah ala qulubihi. Allah Taala khatam, tutupkan pintu hati dia. Tu jangan sampai gitu ya. Jadi khatam benda tutup kita hati ni dia memunculkan dosa. Dia memunculkan dosa. Jadi dosa yang kita buat ni bila kita taubat dia padam balik. Titik hitam tu kita buat balik dia ada titik hitam balik. Kita taubat dia padam balik titik hitam tu. Tapi kalau kita tak taubat maka hati kita berselaput dengan titik-titik hitam. Akhir sekali khatam Allah ala qulubihim. Allah Taala mengkhatamkan. Jangan sampai tahap itu. Sampai khatam di apa ni ditutup pintu hati kita. Sampai situ kot kita berhenti situ eh. Yang keempat nanti qalbu tempat taruh bagi segala kepujian. Jadi bila hati itu selaput dengan segala zulumat, jadi nafsu dari sudut nafsu, nafsu amarah lah. Nafsu amarah kan, hati dah kelah. Tak ada rasa lah buat dosa pun tak ada rasa. Macam orang rakyat, orang asli dia tak ada haja, dia tak pakai selipar jalan. Dia masuk hutan tak pakai selipar. Kita pakai tak pakai selipar sakit kaki. Dia tak ada. Tak pakai selipar tinjau duri-duri patah. Masuk duri tak rasa benda. Pasal apa? Kaki dia dah belulang. Kaki dia dah belulang. Lali kan. Macam kita kata aje buat kerja berat. Tiba-tiba buat kerja berat dia luka kan. Dia kelupas kan. Lepas tu dah kerak saya bekerja berat, dia jadi macam mana ni? Dia jadi kerak ni. Ke mata pun. Kalau kaki belulang. Kaki belulang. Jadi bila belulang tu, tijak duri tak rasa apa lah. Sangat macam hati. Bila hati dah kerak, maka buat dosa pun tak rasa apa. Itu alamat tu Allah. Jangan sampai macam tu lah. Ya? Kita ni, bagi kita hati yang bersih ni, hati yang suci ni, jatuh dalam dosa, rasa teruklah. Maksud seolah-olah bukit nampak kita. Sempit dunia ni kalau kita buat dosa tu. Tapi kalau kita buat dosa tak ada rasa apa-apa, itu alamat hati kelah. Macam tapak kaki tadi. Dah apa ni? Belulang. Kaki dah belulang. Tijak duri pun tak rasa apa. Kan? Penuh. Itu cukup sekali itu. InsyaAllah. Nanti kita sambung lagi. Iaitu masih lagi mukadimah lah sebelum kita pergi kepada pasal yang pertama esok, iaitu apa ni perkara-perkara yang yang kita kena jaga ya. Kita jaga bagi tujuan apa? Bagi tujuan kita memelihara, mensucikan hati kita. Mensucikan hati kita dengan kita menjaga. Maknanya ada 10 pasal ya, 10 pasal daripada tajuk bab hati. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.